House of Ramington. Semangat dong malam. Hai, Dava kita always here. Halo guys, ketemu lagi sama kita berdua di sini. Halo. Masih lanjut dengan kegiatan liburan kita di Jogja. Ya, kali ini ada di Jogja part 3. Yeay. Dan kita sekarang lagi di depan benteng Takeshi. Loh, bukan. Benteng Vandenbroek. Fredeburg. Fredeburg. Tapi kita tidak masuk karena tahun kemarin udah dan kita akan menikmati area sekitar Malioboro. Dan kita rencananya tadi nanti rame banget sih. Rencananya kita nanti mau belanja oleh-oleh juga. Baju-baju gitu. Mm-hmm. Tapi sebelum itu kita juga pengen foto-foto di sekitar sini-sini gitu. Yeah. Dan apa tadi? Rame banget ya? Iya, rame banget. Ini hari Sabtu rame banget. Kalau kemarin Jumat kita lewat sini masih sepi dan ternyata sekarang rame banget. Rame banget sekarang. Pokoknya ikutin terus keseruan kita selama di Jogja ini. Selama liburan ini. Yap. Cuacanya gak terlalu panas. Semoga gak hujan hari ini. Tuh rame banget. Benteng Fredeburg. Nah, foto di sini bagus banget nih. Angle-nya dari sana ya biar gak banyak orang. Iya. Mau foto di depan. Depan sini. Seneng gak? Seneng dong. Seneng banget. Nah, ini spotnya bagus buat foto di sini. Jadi nggak terlalu banyak noise orang gitu. Yuk. Cuma kamu. Duh, gombali males. Rising up like phoenixes. Tired of bush down the grounds. Di sini banyak makanan, ada nasi-nasi gitu. Ada bakpia tuh. Ada bakpia. Ini ada makanan juga. Kayak menggoda ya. Pengen beli makanan lagi tapi masih kenyang. Terus gimana dong? Oh, udah enggak beli dong. Harus ada aku sendiri. Iya, lagi pilih-pilih kaos buat oleh-oleh. Kamu M atau L? Aku M aja deh. Mas, tak kira-kira kok apa ya?
Ini yang bagus. Bukan yang biasa. Berani buka. Iya, bagus tuh. Mami udah punya belum? Ntar samaan. Bagus. Lanjut lagi. Lucu nih. Lucu. Itu. Gimana? Tapi boleh yang dewasa juga. 300. Udah dapat buat oleh-oleh dan dia katanya mau. Yang mana, Mommy? Hah? Lucu banget itu. Jumpsuit ya? Iya. Oh, putungan. Jumpsuit. Oh, langsung. Bagus tuh. Duster atau jumpsuit ya? Itu bagus. Udah banyak dasternya di rumah. Lucu tuh. Bertema ya. Finally kita mau cari makan. Dikarenakan sudah siang, dikarenakan sudah lapar. Dan cari yang seger-seger. Ini BTW poni kita udah gak karuan. Kita mau cari makanan yang rame-rame tadi yang ada di sana. Yang ini loh. Nah, ini ada nasi pecel. Oh, ini banyak sate-satenya. Sate ada mie. The bread, harganya murmur kan? Pecel Jogja, men. Nambah telur puyuh. Alright. Nambah usus gak? Boleh. Mantep banget. Mantap. Nah, enak ya ngemper. Oh, di sini ada wortelnya juga. Ada wortel. Biasanya kalau di sana itu juga ada wortel. Ada apa lagi? Mantap, ada apa? Ini itu. Bunga bukan sih? Iya, bunga apa tuh? Lupa namanya. Bunga. Enak itu. Coba deh. Enak. Ini usus jamur. Jamur. Enak. Makan. Ini dalamnya sama kayak tadi yang punya kayak gitu. Kita ditambahin usus sama puyuh. Enak, mantap. Porsinya banyak ya. Banyak banget porsinya. Salam pertama. Lebih ke asin ya, enak. Bah, enak banget. Enak. Murmur lagi. Khususnya. Vitamin ya, satu. Aduh. Guys. Enak banget makan di emperan gini. Jarang-jarang ya? Iya. Adem. Adem. Enak banget. Es teh 2. Ya. Lah banget ya, Neng. Enak banget sumpah. Semua enak guys di sini. Ya, di ini. Di Bu Sri Cilik. Lah banget. Enak khususnya ini. Enak banget. Ditambah esnya, seger. Yuk. Seger banget ya. Seger. Enak di sini. Kita habis loh. Berarti enak nih pecelnya. Kayaknya ini Marugame Udon versi di pasar tuh. Banyak banget gorengannya. Banyak banget gorengannya. Bingung mau nambah gorengannya apalagi. Enak banget loh, sumpah. Bakwan.
bakwan atau usus? Usus deh ya. Boleh usus lagi, enak. Bu, satu lagi ya. Gratis loh katanya. Kok bisa gratis? Bayarnya belakangan. Bikin ngiler ya. Enak. Gila, abis, Bo. Dan di sini juga jual bumbunya aja. Iya, bumbunya aja. Abis. Kita udah selesai makan, tapi masih ya nunggu turun dulu lah biar kenyang soalnya, kenyang. Dikarenakan panas di luar, kita move di mall. Ini kita ke Esteller. Juara ini kan Esteller. Santai dong. Habis makan kok marah. Apa itu? Lemon tea. Coba. Mau coba lemon tea. Sini. Di sini dulu ya. Capek banget kaki. Kita makan dulu es teler. Minum atau makan sih? Minum makan. Enak banget. Enak. Ya, dari kemarin tuh dia pengen ini. Enak banget. Ini nunggu leleh dulu. Ini banyak alpukatnya ya? Ada alpukat, ada kelapa, terus ada apa lagi? Ada mangga ya? Nangka. Nangka. Iya, nangka. Berapa ini sih? Harganya ini 29, belum pajak. Belum pajak. Belum pajak. Belum, iya belum. Ini tadi ya, kita makan di pecel tadi, itu setara dengan kita beli ini dua minuman. Kita paling suka kelapa muda. Berat muda ya? Mm-hmm. Enak sih. Enak pak, enak. Enak ya? Enak. Kayak susunya tuh tadi katanya banyak banget tapi gak terlalu kemanisan. Manisnya cuma di Gita. Dia lagi gombal. Kena efek Jogja ini. Gimana? 1 sampai 10. 8,5. Yeay. Terpiwi akhir tahun ya. Kita berdua punya rumah di sini. Berdiam diri di sini sampai nanti. Destinasi selanjutnya di House of Raminta. Semangat dong malam. Kita udah mulai capek nih. Udah kucel banget. Habis ini kita makan-makan lagi. Malam. Malam. Ini kebetulan malam minggu juga. Bilang malam ya. Malam minggu juga. Dan masih belum terlihat ramai. Mungkin malam ini. Betul. Mungkin ramainya malas waktu malam. Malam malam betul. Kita antrian nomor berapa tadi ya? Berapa? 5 kalau nggak salah. Oh 5. Okay, can we? Di sini tuh bagusnya konsepnya Jawa banget ya. Bener. Sampai pelayanannya pakai baju cewek-cewek gitu. Ceweknya juga pakai kemeja. Ya bagus banget nih konsepnya. Terus juga makanannya murah-murah di sini. Banget. Dan guys harganya murah banget. Murah meriah banget. Nah buat cowok nih khusus kayak. Wedang jahe khusus lelaki, teh purwoceng, kopi purwoceng, susu purwoceng.
pesen itu lah, Mami. Cengnya jangan terlalu ditekan ya, Pak. Purwoceng, gitu. Guys, murah banget. Kita tadi pesen semuanya total habis 68. Itu udah pakai nasi, udah pakai minuman, dua. Terus penyetan tempe. Iya. Ye, datang. Lucu banget ya. Lucu banget. Tempatnya. Terniat. Terniat. Ini dimakan juga ya? Boleh. Janganlah, itu buat hiasan. Ini apa tadi namanya? Gak tahu, kacang-kacang apa gitu. Oh ya, ini apa ini, kayak kacang-kacang gitu. Dalamnya ketan juga, ada kacangnya, pakai santan. Hampir kayak asli ya. Kita coba, apakah rasanya kayak asli? Oh my god, enak banget ya. Enak enggak? Apa yang aku pesen itu selalu enak. Ada ketannya. Ada ketannya. Kamu gak suka kacang ya? Iya. Coba lah ya. Coba ya. Baunya kacang banget. Enak tau. Enak sih, tapi aku gak suka kacang. Iya? Iya. Tapi enak banget ini. Tapi rasanya ini terlalu manis menurutku sih. Karena di depan ada cewek manis. Tambah lagi kan. Tapi beneran ini terlalu manis. Aku gak sanggup buat minumnya. Kenapa? Sayang. Sayang banget. Oh, jadi sekarang sayang sama gelasnya, sama minumannya, gak sayang sama aku lagi. Makanannya udah datang semua. Oke, let's go makan. Nah, ini. Yap. Sambal. Enak banget. Enak. Sambalnya asin, enak. Aku langsung coba yang ayam bakar. Oh, udah dingin ya? Ternyata? Hmm? Udah dingin. Ini oh, sambalnya iya dingin. Yang masih hangat. Masihnya lumayan dingin. Kemarin Afif posisinya jatuh. Rasanya manis. Enak selalu. Always ya. Iya, lebih pedas punya kamu. Ada bawangnya ya? Iya, coba ya. Manis ya? Enak. Iya. Makasih. Dan kita coba telurnya. Ini telurnya masih hangat. Kasih sambal ini. Oh, ada sambalnya sendiri lu. Hah? Ini makan dulu. Ya, dicuri. Untuk telurnya gurih. Digeprek tadi enak ya. Taruh situ. Aku geprek ya. Pakai tangan aja. Telurnya rasanya telur rumahan banget. Apa? Telur rumahan banget. Kan rumah. Langsung lu guys. Kita udah sampai di hotel. Wah, rapi pulang-pulang. Di rumah kayak gini enak ya, Dodi? Makanya punya asisten rumah tangga. Oke. Hari ini cukup berkesan dan cukup melelahkan tapi menyenangkan. Benar banget. Dan kita masih ada hari besok. Betul. Kita lanjut sampai besok ya. Sampai besok ya. Kita istirahat dulu. Ikutin dulu. Halo guys, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Kita tadi udah sarapan roti. Tuh. Dan sekarang udah siang, lapar lagi. Juga. Udah packing juga. Tuh. Dan overload. Tuh, kelebihan semuanya. Dan ini rencananya kita akan check out jam 12. Nah. Terus kita titipin barang-barangnya dan kita jalan-jalan lagi. Nanti kita balik lagi di hotel langsung ke stasiun. Nah, karena keberangkatan keretanya tuh jam 9:30 malam. 9.
9, yeah. Jam 9. Iya. Yeah. Jam segitu aja, jadi kita ntar balik lagi ke hotel sekitar jam 7. Ambil barang terus langsung ke stasiun. Iya. Yeah. Sedih enggak ninggalin Jogja? Di Jogja berkesan banget. Iya, menyenangkan juga di Jogja. Semoga bisa kesini lagi. Min. Next time. Yeah. Oke. Okay. Hari ini kita mau destinasi pertama kita mau ke Gudeg. Gudeg Wijilan Yujung. Yeah. Gudeg yang terkenal. Tuh, kita pingin banget Gudeg Wijilan ini mulai dari tahun lalu. Oh, ya, yeah. Yuk. Ikutin. Nah, kita udah sampai di Gudeg Wijilan Yujung yang berada di Wijilan ya. Yeah. Dan di sini terlihat sudah mulai ramai lah. Jam berapa sih? Jam makan siang sih 12. Iya. Yeah. Dan kita tadi pesen apa? Gudeg krecek paha bawah. Itu harganya 30. Berapa ya tadi? 35 kayaknya. 35. Iya. Yeah. Iya, 35 itu sama es jeruknya 2. Terus kerupuk tentunya. Yeah. Kita tunggu makanannya. Nah, udah datang. Mari kita santap. Yuk kita makan. Ini udah lapar banget loh. Sabar ya Pak, aku dulu ya Pak. Ini krecek, ini kesukaan kita banget. Enak. Enak banget. Enak banget. Kayaknya tuh review diwakilin oleh kita ya. Soalnya reviewnya pasti enak terus. Sumpah, manisnya kerasa, asinnya pas, tapi cenderung ke manis. Pedes gak? Pedes, ini cabai ya. Enak, mau deh. Langsung ngedrop. Iya, coba dong. Iya, mau makan cabai ya. Diwakilin ya tadi reviewnya ya. Enak. Meledak ya. Langsung meledak pedesnya. Tapi enak ya. Nah, aku ambil makan. Nih ya, tewelnya nangka muda. Aduh, sumpah ini enak banget, gila. Sumpah enak banget. Tewelnya mantep, gila. Es jeruknya. Asam, seger, kecut, enak. Itu enak. Sumpah ya, gak ada yang bisa nandingin Gudeg asli Jogja ini. Enak parah. Tuh, ini sama cekernya juga. Lembut banget ayamnya. Lembut sih. Hah? Enak banget ayamnya juga. Enak. Speechless tidak. Enak ya? Udah lapar, dikasih makanan yang enak. Gak sia-sia. Langsung mood booster banget. Jadi di sini tuh porsinya pas banget, gak kebanyakan dan gak kurang. Buktinya kita habis, baru first time ini kita habis makan. Gak kebanyakan. Oh, suspek salah fokus. Aduh. Gendut nih. Banyak makan di Jogja, gak apa-apa lah. Dan kita ngadem di mall. Ini kita di Hartono Mall. Kalau udah kumus-kumus kayak begini. Iya, kita ngadem di sini dan lagi pesan squid. Squid apa kayak ikan-ikan atau ayam? Sumo monster. Yeay, udah jadi. Ini harganya berapa segini? 40. Harganya 40.000. Banyak sih ya? Banyak. Ada hijau-hijaunya itu apa? Siwit, rasa siwit. Oh, rasa siwit. Ini? Hijau-hijau. Ini cheese, saus apa? Saus cheese. Saus cheese. First bite. Satu kali suapan ya? Apa? Saus cheese-nya ini. Tapi enggak saus cheese-nya, ada cheese.
gurita guys. Enak kan, gak amis kan? Iya, gak amis. Gak amis, biasanya kan gurita amis. Dan mereka motongin tembu-tembu. Iya, gede banget. Dan kamu satu suapan habis loh. Enggak rugi 40.000. Harganya setara silin ya? Hah? Setara silin. Oh iya. Sampai di stasiun, kita nunggu kurang lebih 1 jaman untuk pulang ke Malang. Dan minggat banget, lihat nih bawahnya banyak banget, overload. Dan stasiunnya itu rame banget, untuk antri tadi mau masuk itu rame banget. Rame banget, tinggal aku terlalu ya, gak tahu tiap harinya kayak gini atau emang ini weekend. Nah dia kelaparan, beli ayam. Tuh bingung, habis kayaknya. Dan sambil nunggu kereta, makan dulu. Ini ada apa? Tempe, telur, bacem sama ayam, sama ini menunya. Wah, bener-bener liburan ini makan terus ya. Habis ini penghabisan di Kota Malang. Gym ya? Siap. Enak? Sito E kan lo, Sito E. Apa Sito E? Satu E. Manis? Enak ya? Gak kerasa udah hari terakhir dan ya, kita balik ke Malang. Jogja bener-bener berkesan banget. Berkesan banget, super berkesan. Senang banget, bahagia banget. Bahagia banget. Dan pokoknya aslinya kita tuh hari ini kayak gak tega gitu loh mau pulang karena kayak udah kerasan buat tante kerasan. Udah betah. Udah betah buat di sini gitu. Tapi ya udah, berhubung hari ini hari terakhir ya. Dijalani aja, siapa tahu next time kesini lagi. Betul. Gitu. Makanannya enak-enak, orangnya ramah-ramah. Betul. Pokoknya menyenangkan banget. Menyenangkan banget. Pokoknya the best lah. Semoga kita bisa mengunjungi kota-kota lain yep, buat kita jajahin untuk romantisnya kita. Betul, untuk bener nggak sih? Betul. Untuk honeymoon. Ya, okay. Benar. Betul. Jadi buat teman-teman semoga menyukai video ini. Tulis mungkin rekomendasi kota yang akan kita datangi. Kita suatu akan saat, datangi. Ya, okay. Suatu saat kalau ada jalan, ada kesempatan kita akan datangi. Ya. Bener kan? Bener deh. Oh iya. Ngantuk. Ya, sepertinya cukup sampai di sini. Pokoknya ya, terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngikutin part 1, part 2, part 3. Part-part yang lainnya. Dan besok ada video lagi. Bener. Pokoknya terima kasih yang udah support. Terima kasih banyak yang udah support, yang udah like, yang udah subscribe, yang udah komen. Terima kasih banyak. Yes. Pokoknya okay, hope you enjoy our trip in yes, Yogyakarta. Yeay, see you next video.